Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan oseng ikan asin ya guys ya. Ikan asin di oseng sama cabe hijau ya, sama cabe rawit sekalian ya nanti ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku cuci, sudah aku siapin ya guys ya. Ini ikan asinnya tadi beli 5 biji ya, aku potong-potong jadi 3. Sudah aku cuci, sudah siap ya, digoreng lalu sekalian dioseng nanti sama ini brambang, bawang, cabe ya. Brambangnya secukupnya ya, diiris tipis-tipis, bawang juga secukupnya diiris tipis-tipis, terus cabe rawit diiris serong. Nah, ini cabe hijaunya juga diiris serong ya, cabe hijaunya. Nanti sekalian dioseng atau ditumis ya guys ya. Nanti ditambah lagi sama penyedap rasa Royco ya, nanti secukupnya ya. Nah, terus ditambah lagi sama sedikit gula pasir ya, karena ikan asin asin banget. Terus nanti ditambahin gula pasir sedikit secukupnya lah. Nah, sekarang mau goreng ikan asinnya dulu ya guys ya, digoreng terus sekalian ditumis ya. Ya udah guys ya, nggak usah banyak ngomong. Sekarang langkah selanjutnya mau siap-siap digoreng, oke? Nah, sekarang panasin teflonnya dan buka penyedot minyaknya ya. Dikasih minyak goreng. Thank you.
Siap ya guys ya, dibirikan dulu. Dibirikan dulu kita rapi. Ini belakangan aja ya, takutnya banyak tetap hitam. Ditumis sampai mengharum ya. Gula ya, gula pasir sedikit. Tambahkan sedikit roiko. Ini sampai layu ya, sampai layu cabenya, terus tuangkan cabe merahnya sama sekalian ikan asinnya ya guys. Saya masih tahu. Abi ya. Maaf ya guys, saya agak busuk sedikit tadi nenek ngomong, nenek ada ngomong ya, maaf. Biasa kalau jaga nenek itu ya, ganggu ya. Nah udah agak layu ya, itu apa cabenya dituangkan cabe merahnya. Cabai rawit ya. Wow. Kecilkan api. Tuangkan sekalian ikan api. Wow. Mantap ya. Thank you.
Mantap. Nah, ini guys, sudah siap dihidangkan ya. Oseng ikan asin sama cabai hijau sama cabai rawit ya. Wow, mantep, mantep guys. Pedas banget ya. Menggugah selera pokoknya. Terus. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ditonton sampai habis ya. Jangan dicekit. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih ya yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Semoga sukses selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Nah ini guys, nah ini guys sudah siap dihidangkan ya. Oseng ikan nasinya sama cabai hijau, cabai merah, cabai rawit ya. Wah, yang super pedas, gurih ya rasanya. Wow, mantap, menggugah selera ya. Wow. Bumbunya simple ya, tapi rasanya mantap.